Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Riau, Husaibi Hamidi, menyambut baik bergabungnya Sandiaga Uno ke Partai P3. Ia juga mengucapkan terima kasih atas bergabungnya putra Riau tersebut, karena ia menilai dapat menjadi pendongkrak suara di Riau. Bergabungnya Sandiaga Uno yang merupakan putra kelahiran Riau ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3, disambut baik oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Riau, Husaimi Hamidi. Ia menilai bergabungnya Sandiaga Uno dapat menjadi pendongkrak suara dari Provinsi Riau. Ia menambahkan pengaruh sosok Sandiaga Uno cukup besar karena ditambah dengan masuknya nama Sandiaga sebagai kandidat bacapres Ganjar Pranowo. Tenaga baru dengan masuknya Sandi ke P3, ya, khusus Riau, saya rasa mahninya luar biasa. Pertama yang harus kita catat adalah Sandi ini adalah putra Riau, karena dia lahir Riau. Biasanya walaupun dia asalnya lain, tapi asli lahirnya Riau, dan dia di mana-mana ketika kami acara di partai di P3, dia katakan saya orang Riau, karena kelahiran saya di Riau. Nah ini menurut kami P3 ini akan bisa mendongkrak ya di untuk Riau, apalagi untuk calon wakil presiden. Wakil presiden anak muda, suara saya cocok. Tidak lagi wakil itu dianggap penserap, tidak mungkin kan. Apalagi Pak Sandi ini anak muda yang cerdas ya. Kita lihat Dinas Dinas Pariwisata hari ini kan luar biasa ya. Geliatnya pertumbuhan ekonomi kreatif itu luar biasa. Oleh karena itu menurut kami, pertama kami terima kasih banyak nih Pak Sandi ini sudah mau bergabung ke P3, ya kan? Artinya kata dia salah satu ikut membesarkan partai yang berasaskan Islam ini. Selain itu, ia menyebutkan selama ini adanya kekhawatiran yang mengatakan P3 terancam tidak masuk parlemen akan hilang dengan masuknya Sandiaga Uno ke P3. Norkomal Andika dan Randy Saputra melaporkan.